Okay. Hey guys. Hari ini tepatnya tanggal 26 Januari, hari Rabu. Kita akan survei, kita akan mengantar tamu-tamu istimewa kita memakai kendaraan Land Cruiser. Kita ada 4 kendaraan Land Cruiser yang akan mengawal tamu-tamu VVIP. Jadi kegiatannya kemana saja, rencananya kemana saja, tungguin, jangan kemana-mana, tetap stay tune, tetap pantengin terus channel kamu ini. Nanti kita akan update seperti apa kegiatannya, kita akan bahas nanti. Yuk. Mana Pak Max? Oke, kita lanjut lagi menuju ke lokasi meeting point. Kita coba sarapan dulu karena rencananya sih kita bakal bawa tamu-tamu VVIP. Cuma nggak tahu tamunya siapa ini. Gitu, makanya kita coba menjejakkan dulu, kita coba sarapan dulu pagi ini sambil kita ketemu dengan tim yang lain ya. Oke, kita sambung lagi. Yang menarik hari ini adalah seperti biasa kita menggunakan kendaraan Land Rover, sekarang kita menggunakan Land Cruiser. Itu yang menarik, kenapa jarang-jarang Land Cruiser ikutin kegiatan-kegiatan yang sifatnya berwisata. Tuh bisa dilihat, jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya wisata, overland dan sebagainya, kita pakai Land Rover. Kita datang ke Land Cruiser sekarang. Halo guys, siap-siap, hari ini kita akan mengantar tamu VVIP. Siapakah tamu VVIP yang akan diantar sama kendaraan Toyota Land Cruiser? Ternyata Bapak Menteri Pertanian. Oke, keren kan? Mau tahu seperti apa kegiatannya? Mau tahu seperti apa acaranya? Jangan kemana-mana. Kita tunggu update berikutnya, kita tunggu kegiatan berikutnya. Oke? Ciao! Thank you.
Rombongan Pak Menteri sudah tiba. Bahan dari Rusita Wano yang menceritakan.